Nah, kita nih ada di Kota Klungkung. Depan kita nih pusat Kota Klungkung tuh. Tuh patung catur mukanya Klungkung. Nah, depan ini Taman Kertagosa. Nah, kita mau ke arah utara. Ke arah Karangasem. Nah, ini kebetulan sedang ada PPKM. Jadi beberapa ruas jalan ditutup termasuk ini jalan utama kantor bupati dan Puri Klungkung di sana ditutup. Makanya tadi kita agak muter sebelum masuk kota. Nah, di depan sana itu ada penyekatan juga. Jadi nanti kita akan motong lewat jalan, bukan jalan utama, jadi lewat jalan kampung. Ini kita udah masuk desa Akah namanya.
Ini jalanan lumayan sepi sejak adanya PPKM. Terutama yang berkurang tuh truk-truk pengangkut material nih, kayak yang lewat di depan kita nih. Nah, biasanya jauh lebih banyak nih truk mengangkut bahan-bahan material kayak batu, pasir. Itu jauh berkurang. Demikian juga pergerakan warga juga jauh berkurang. Biasanya ramai kalau jam segini. Nah, sebetulnya lewat kanan sini bisa. Ini belok kanan situ nanti nembusnya di daerah Muncan. Jadi udah mendekat arah Menang Besaki. Nah, kalau mobil yang besar atau sedan kayak gitu sebaiknya lewat sana karena jalannya full aspal. Nah, kalau jalur sini penyekatan tuh biasanya ada di perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Karangasem, itu tepatnya di daerah Bukit Jambul namanya. Kalau dengar-dengar sih kemarin ditutup jalannya, jadi ya daripada kita nggak bisa lewat, mending kita lewat jalur lain ada gitu. Nah, belok kiri di sini juga bisa. Ini lewat selisihan nanti nembusnya. Ini jalanan full nanjak terus ini dari sini. Nah, ini kita belok kanan di sini pas sebelum masuk Desa Gembalan. Ini ada jalan ke kanan menuju Payungan. Nah, kita belok kanan di sini, motongnya di sini. Ini lewat jalur pedesaan di sini. Ini turunan karena di bawahnya ada sungai. Nanti langsung nanjak lagi. Nah, ini belok kiri sini. Kalau lurus sana Desa Payungan, kita belok sini. Ini nanjaknya terjal ini. Ini terjal banget nanjaknya depan. Gigi satu juga akhirnya. Nah, ini namanya Desa Takedan. Itu lumayan ekstrim tadi tanjakannya.
Nanti kita akan melewati daerah namanya Bukit Sari. Banyaknya lumayan terjal, jadi kita pakai gigi satu. Nah, sebetulnya lewat situ juga bisa tuh, ada jalan kecil kalau motor. Karena di depan ini kalau motor memang di ada jalan yang rusak yang belum diaspal. Kalau lewat sana ada jalan lingkungan yang sudah pakai beton. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya mau diaspal nih jalanan. Nah, tadi di ujung aspal itu, ini perbatasan, ini udah Kabupaten Karangasem. Yang aspal tadi ujungnya itu Kabupaten Klungkung. Nah, jadi kita udah masuk Karangasem. Nah, ini kebetulan jalannya lagi dikerjakan. Nah, ini nih ada petugasnya di sini nih lagi kerjain jalan nih kayaknya nih. Ngacur-ngacurin jalan. Nih, Pak. Nah, ini dia nih. Nah, bentar lagi nih jalan di sini udah bagus nih. Sekarang masih dirapiin. Wah, Pak, jalannya mau di aspal nih, Pak. Wah, iya. Nah, kalau udah di aspal enak di sini, Pak. Enak jalan sini, Bu, ya, kalau udah di aspal ya. Iya. Iya. Ini udah lama, Bu, jalannya rusak, Bu. Udah berapa lama, Pak? Udah 5 tahun rusak ya. Ya, mudah-mudahan cepat jalannya bagus, Bu, ya. Yuk, yuk, Pak, ya. Yuk. Nah, ini lumayan terjal, tapi kalau udah di aspal ini jalannya enak lewat sini nih. Bisa lihat pemandangan juga di sini nih, pemandangannya indah banget. Nah, ini kebetulan itu Gunung Agung di kejauhan. Cuma
Ini lagi mendung jadi ketutupan awan. Kalau enggak nih indah kelihatan puncak gunung dari sini. Banyak air. Wah. Nah, kalau lurus ke sana itu bisa nembus langsung ke Desa Nongan. Nah, tapi kalau motor bisa lewat sini nih. Ini nembusnya sebelum Nongan, yaitu di Desa Pesaban. Nah, ini cuma motor aja yang bisa, mobil nggak bisa. Kalau mobil tadi lurus, jangan masuk sini, itu nembusnya di Nongan. Dan kalau diterusin itu sampai ke daerah Muncan sana. Muncan, Besaki, terus sana. Langsung Kintamani jalan sana. Singaraja. Nah, ini kita motong di sini. Sekalian lihat pemandangan di sini. Nanjak di sini. Tuh, pemandangannya tuh, pemandangan sawah di sini. Nah, depan ini nanjak nih. Ingat pakai gigi satu kalau di sini nih. Saya nanjak juga di sini. Nah, tuh tanjakan yang tadi kita lewatin ke sana, ke bawah sana. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Sampai bertemu lagi di perjalanan Widi yang lain. Terima kasih dan ingat selalu hati-hati di jalan. Hi. Hi. Hi.